Yuk ngomong wafi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu pelajari oleh kamu, buka kopiah mang jajan ibu uk panjang ponok manjangan muan satahun kana punuk, kedua tahun kana dada, tilu tahun kana bujal, opat tahun kana bujur katukangkeun tong kaharep. Nah bujur 5 tahun karena tuur 6 tahun memuncangan. Anteh? Buuk teh. Layang-layang ada yang bisa panjang? Benangnya panjang atau tidak? Benang panjang di kaki ayam atau di gulungan? Rambut Anda memanjang di mana gulungannya? Di pikiran mantak itu, di otakan mantak bejat, balik kana syahadat la ilaha illallah. Tina buuk we maripat mana hese-hese amat, mana mah neneangan maripat aku di tsunami gunung itu subhanallah, item itu mati subhanallah. Ini orang yang mati kalbunya, orang yang tertutup basirohnya. Diri we diri. Alis ini rambut apa bukan? Termasuk kelompok rambut? Bulu kene ini bulu? Memanjangnya sama dengan rambut atas atau enggak? Di mana remnya? Made in German? No. Made in America? No. Korea? No. Citarop? No. Oke. Okay. Pikiran mantap itu di otak kan mantap. La ilaha. Marifat. Sekali Anda berpikir alis saja, lalu kalbu Anda tergetar, timbul jazbah, getaran kalbu, pahlanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Didinya ucu ngeunahna diajar hikam teh lain ukur ngaji wungkul. Tina ngaji hikam Anda punya ibadah hebat, super. Boro-boro sholatna, boro-boro sedakohna, boro-boro jihad, fisabilillah ghozwah perangna. Cicingna wae geus dikir. Hate. Allahu Akbar. Urang geuna nyonang ka asok, Allahu Akbar ngeunahnya seungit. Oi. Daang ceplak subuh oi. Alhamdulillah. Enggak marif. Huruf IFA berapa? 15. Adakah organ tubuh Anda menurut bahasa Sunda yang pakai huruf IFA? Huntu. Ha nun sukun wadoma hunte wadoma tu. Huntu. IFA keun huntu. Adakah bayi yang giginya waktu lahir sudah lengkap? Bertahapkah tumbuhnya gigi? Terima kasih. Kalau gigi sudah sepanjang ini, apakah terus memanjang? Ayang-ayang. Kalau gigi ini terus memanjang, aku hanya nyawa saya. Di pikiran mantap itu, di otakan mantap. Balik kena syahadat lain. Kuhuntu, maripat aku huntu, aku balet-balet tadi. Kudu ngadaguan warang nih, kudu ngadaguan ditabrak kereta api heula. Apakah badan kita ada tulangnya? Kalau tidak ada tulangnya, bagaimana saya berdiri? Saya tanyakan, panjang mana dari tumit ke dengkul, dari dengkul ke, naon itu nyebutna euy, tetepokan teh. Ke pinggul heula. Mana lebih panjang dari tumit ke dengkul, dari tengkul ke pinggul. Tina keneng kena tuur, tina tuur kena tetepokan. Teuing da can ngarasa ngukur. Insya Allah lebih panjang daripada tumit ke dengkul. Kalau ini terlalu panjang ke atas, ini ngang nagok, ngang getruk. Jadi gitu. Ini ngang usum halodo. Enak di sawah. Panjadi awah rengang, jadi gitu. Tapi kena wae. Pernah ditapakurin enggak?
Itu bahan marifat, jangan tolol kita. Dipikirkan bisa meledak, di otaki bisa meledak. Kembali pada syahadat, la ilaha. Nu mantak tiap tas sholat sok dikir ge. Eta teh kedulne. Dikir 165 la ilaha illallah setiap habis sholat. Itu malas-malasnya itu playgroupnya itu. TK playgroup. Kalau yang kelas SD-nya ya 10.000. 100.000. Kalau dikir 100.000 itu 3 hari 3 malam. Apakah Anda tidak punya waktu untuk dikir 100.000? Hega tuku maha carana. Pernah dikir 100.000? Dinya dengekeun ieu teh kiai teh. Ustaz tukang pidato, tukang ngebahas Quran hadis teh. Di mana? Bisa nyangan hati batur mentransformasi nur Allah. Dari nur Allah pada kalbu kita, dari kalbu kita pada hati orang. Nuruhu asra min kalami. Cahayanya lebih cepat daripada ngomongnya. Teu ngomong tapi jelema balalager. Ngomong terus jelema teu bager-bager. Bae yang ngomong ini. Bu jengkol teh tamahan ku hasil udud. Kang wadul ngabohong, gedebul, rahul. Dikir teh kadinya ucu. Ya. Bukan aliran apalagi disebut sesat gegabah. Pak Jejen tidak pernah mengeluarkan barang ilegal. Ngajak ke NU dibuka naku presiden saya mah. Ngajak kana tarekat dibuka naku presiden, ngajak kana zikir dibuka naku presiden, ngajak di majelis ulama dibuka naku presiden. Legal barang anu mah ca. Barang ilegal saya. Dan suka bumi we. Terasa pun nya kaleuwih batur hirupna. Teu kaur batur bisa manehna henteu bid'ah we. Batur bisa manehna henteu bid'ah. Manehna bisa batur henteu sunah. Munya kitu. Bapak Presiden sedang membuka apa itu Nahdlatul Ulama. Baik. Paham marifat? Sebenarnya mudah. Alatnya ada. Untuk mengawali mudah. Jangan berpikir bahwa marifat itu jadi wali. Engkelanan etama. Etama ahli kalau sudah sampai ke puncak. Tidak akan sampai ke puncak tanpa dari bawah dulu. Mari kita lakukan marifat sejak awal. Amin. Ha ha ha.